Membangun negeri, tegak berdiri untuk masa depan. Memadukan dan mengembangkan keislaman, keilmuan dan keindonesiaan. Serukan UIN, Sunan Kalijaga, unggul dan terkemuka. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh para pemirsa, para mahasiswa UIN Sunan Kalijaga, para dosen, para pendidik, para alumni dan para pemirsa di seluruh Indonesia juga menyaksikan. Kali ini kita kedatangan tamu di acara Great Event ini, yaitu Ibu Dekan Sains dan Teknologi UIN Sunan Kalijaga, yaitu Dr. Khurul Wardati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat-sehat Bu Khurul? Alhamdulillah sehat Pak Rektor. Alhamdulillah ya. Jadi ya, kita punya Fakultas Sains dan Teknologi. Betul Pak. Ada berapa jurusan Ibu? Alhamdulillah di Fakultas Sains dan Teknologi kita punya 6 program studi S1 satu prodi magister, magister informatika. Untuk yang S1 kita punya matematika, fisika, kimia, biologi, teknik industri dan teknik informatika. Alhamdulillah Pak, dengan akreditasi 5 prodi S1 sudah A. 5A ya, 1 biologi insyaallah dalam dekat ini kita mengajukan untuk ke prodi unggul. Dan untuk magister informatika akreditasinya baik dan mudah-mudahan kemarin barusan saja kita asesmen lapangan dari BANPT. Mudah-mudahan kita bisa meningkat statusnya. Amin. Alhamdulillah, ya. Amin. Mohon doanya para pemirsa semua. Ya, ada berapa mahasiswa Ibu di Saintek total? Kalau untuk mahasiswa berkisar antara 1.600-an, 1.700-an Pak Rektor. Yang prodi S2-nya? Yang prodi S2-nya memang baru sedikit karena baru 2 angkatan. Hanya ada 37. Oh, ditambah yang baru ada 11. Ada 11? Iya. Ada berapa Bapak Ibu dosen yang mengajar di? Bapak Ibu dosen yang aktif Pak itu ada 84. 84. Iya, tetapi yang sedang S3 ada 18. Yang di luar negeri ada 6 atau 7 ya. Ada yang di Perancis, ada yang di Jepang, insya Allah segera datang. Bu Lila yang mikrobiologi. Kemudian ada yang di Belanda, itu dari Bu Ade. Kemudian ada Mas Ade juga, ada dua namanya Ade tapi satu bapak satu ibu yang dari fisika baru berangkat. Kemudian ada Mas Irwan itu baru berangkat juga. Ya mohon doanya Prof, mudah-mudahan segera selesai teman-teman dan kembali mengabdi, kemudian gantian untuk dosen-dosen yang belum. Jadi ada beberapa dosen yang merupakan alumni dari luar negeri ya Bu ya? Ada. Dari mana saja itu? Kalau alumni yang kebetulan jadi dosen itu dari Swedia. Swedia. Itu yang teknik industri. Kemudian kalau yang dalam negeri kita punya ada 4 ya, yang dari alumni. Itu Mas Sudarlin itu alhamdulillah S2-nya ITB dan alhamdulillah waktu itu juga cum laude. Kemudian juga Mas Trio Jonathan yang ada di LPPM juga alumni dari kita. Jadi dari sisi sumber daya manusia kita sudah siap ya Bu ya. Insya Allah siap Pak. Dan siap para dosen itu. Ini kan menyebar juga kuliahnya kan. Betul Pak. Ada yang dari Korea ya. Ada dari yang Korea, ada seperti Pak Taufik. Dari Taipei ya Pak. Taipei. Itu, ya. Alumni kita ada yang di Korea Pak. S2, S3-nya bahkan alhamdulillah. Jadi saya yakin ya bahwa alumni Saintek UIN Sunan Kalijaga itu mempunyai masa depan yang sangat cerah
Ya. Betul, Pak. Nah, coba diterangkan, Bu, alumninya kemana saja kita, alumni, karirnya. Ya, alhamdulillah alumni yang dari matematik itu sekarang dosen di UNES, Pak. Jadi ada yang dosen di bawah Kementerian Kemendikbud juga sudah ada. Yang dari matematik itu ada yang jadi dosen di UNSIA, Pak. Kemudian yang ada dosen di UNES. Kemudian ada yang dosen di bahkan kemarin jadi wakil dekan di kebetulan ngambil matematiknya, ngambil setelah matematik kemudian dia ngambil psikoterapi. Psikometri, psikometri di UGM, S3 juga di UGM. Sekarang jadi wakil dekan di Fakultas Psikologi UIN Malang, UIN Maliki. Ya, jadi kami bersyukur sekali. Kemudian yang teknik informatika, Pak, alhamdulillah tadi yang dari Korea itu S2, S3-nya dari Korea. Kemudian ada yang S2 di Turki, sekarang sedang ambil S3. Alumni dari Fakultas Saintek. Kalau yang di UGM banyak, Pak. Banyak ke IPB ada, alhamdulillah. Saya kira Fakultas Saintek juga segera siap untuk membuka S2, terutama S2 Teknik Industri yang sudah siap insya Allah segera mendapatkan izin dari Dikti, ya, mudah-mudahan segera izin operasionalnya turun karena proses sampai ban PT-nya juga sudah tinggal menunggu izin operasionalnya. Jadi itu yang pengembangan di Fakultas Saintek. Dan kami sedang ini ya, Pak, ya, karena UIN Sunan Kalijaga akan mengembangkan di kampus Pajangan. Baru, ya, kita sudah mempersiapkan prodi-prodi baru, ada sains biomedis, kemudian teknik elektro, teknik arsitek dan sistem informasi. Jadi kami baru menyiapkan 4 program studi baru untuk pengembangan di Pajangan nanti. Dan juga pecahan fakultas, ya. Pengembangan. Ya, jadi fakultas ingin teknik. Karena fakultas, karena teknik itu kan ada teknik industri, informatika sama S2-nya. Kemudian nanti ada teknik arsitek, kita sudah punya dosennya. Kemudian teknik elektro, sistem informasi, ini kita sudah menyiapkan dosen-dosennya. Oke, sama jadi apa yang membedakan para mahasiswa Saintek kita dengan pendidikan di perguruan tinggi lain? Ya, saya kira memang seperti kita memang berdekatan dengan UGM, tapi saya kira itu bukan kompetitor kita, ya, dari sisi pengembangan akademik. Saya kira core values UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta itu adalah integrasi, interkoneksi itu yang kita kembangkan, dan itulah yang membedakan alumni-alumni kita. Seperti untuk teknik informatika, kita punya core values-nya adalah socio-religious teknis misalkan saja. Kemudian yang untuk matematik, kita ada matematik hisab rukyat yang di UGM tidak ada. Kemudian matematik keuangan Islam, itu saya kira yang tidak ada di UGM, ya, contohnya. Jadi core values Fakultas Sains dan Teknologi itu lebih ke apa, pengembangan integrasi, interkoneksi, keilmuan dan keislaman. Oke. Ya, itu yang sangat membedakan dari perguruan tinggi di UIN Sunan Kalijaga khususnya Saintek dengan UGM, ya, sama-sama MIPA misalkan saja, jelas berbeda sekali. Iya. Yang jelas saya kira ini sangat menarik apa yang ditawarkan oleh Saintek kita, ya. Iya, Pak. Ya, pertama human resource, oke, dari si dosen, ya. Ya. Dan ini fasilitas belum diceritakan, Ibu, ya, fasilitas betul, ini. Betul, ya. Untuk fasilitas kita di Fakultas Sains dan Teknologi ada laboratorium terpadu, ya. Kenapa dikatakan terpadu? Karena di sana ada laboratorium dasar yang memang untuk pengembangan pembelajaran dan pendidikannya. Kemudian juga ada laboratorium layanan. Nah, ini barangkali kekhasannya bahwa kita akan melayani khususnya untuk kehalalan, Pak. Jadi uji kehalalan itu mudah-mudahan nanti segera terbentuk, dan insya Allah tahun 2011, 2021 ini
laboratorium terpadu akan kita akreditasikan, Pak. Pengajuan akreditasi targetnya 2021. Ini sudah mulai menyusun burannya. Sudah alhamdulillah kita mendapatkan revitalisasi laboratorium itu ya dari Kementerian Agama. Itu bisa untuk pengembangan laboratorium terpadu tersebut. Terus kemudian kerjasama kita dengan pihak luar. Ya, alhamdulillah kerjasama baru kemarin pagi ya kita ada dengan PSU Pak, Prince Songkla University yang untuk ke luar negerinya. Kemudian dengan Sri Lanka penandatanganannya baru bulan Januari kemarin untuk melakukan kolaborasi internasional conference bidang kesehatan ya. Barangkali itu kami menyiapkannya karena kebetulan kita mau membuka prodi sains biomedis itu sehingga sangat pas sekali kerjasama dengan Sri Lanka itu untuk kolaborasi internasional conference. Sekarang ini saya kira saya juga terima kasih kepada Pak Jarot Pak yang sekarang ini sedang menginisiasi dengan DMU di Inggris, di UK. Meskipun penandatanganannya belum, tetapi sekarang ini baru diinisiasi. DMU itu apa? DMU itu De Mons University. Nah, kerjasama yang khususnya kemarin dengan Prince Songkla University ini alhamdulillah sebenarnya sudah berjalan 3 tahun Pak. Kita ada student exchange, ada kredit online kemarin dan sekarang masih berjalan dan semester ini pun alhamdulillah tetap berjalan karena kita punya alumni dari Prince Songkla University itu Mas Damhari yang sekarang ada di International Office. Jadi alhamdulillah kerjasama internasional ini alhamdulillah tetap jalan dengan kepanjangan tangannya adalah memang alumni Pak. Jadi alumni ini memang sangat-sangat berperan baik untuk menggalang kerjasama maupun nanti memberi masukan kepada para mahasiswa ya, terutama dengan LKM misalkan saja kita selalu melibatkan alumni. Saya kira kita patut berbangga ya dengan sains kita ya. Alhamdulillah. Satu tadi sumber daya manusia, kemudian fasilitas, para mahasiswa, para alumninya, dan kerjasama yang juga sudah luar biasa, benar-benar internasional. Kita kembangkan dan kita kembangkan. Dan belum kita punya ciri khas integrasi interkoneksi. Kita tetap mempertahankan value atau karakter atau moral. Keagamaan kita, tradisi keagamaan, sekaligus juga kita harus belajar sains dan teknologi. Betul Pak. Luar biasa. Semuanya sukses ya Bu Dekan ya. Insya Allah sukses. Mari kita support dari Pak Rektor yang luar biasa. Mari kita ucapkan semboyan kita, Uin Sunan Kalijaga untuk bangsa dan Uin Sunan Kalijaga mendunia bersama-sama. Mari. Uin Sunan Kalijaga untuk bangsa, Uin Sunan Kalijaga mendunia. Demikian, terima kasih atas pertemuan dengan Ibu Dekan Saintek, Ibu Dr. Hurun Wardati. Tetap jaga kesehatan, tetap bahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.